voice of indonesia tadi trailer dari festival pesona Aekula dan ini ada di salah satu pulau yang paling indah di Indonesia dengan gelombang untuk surfing yang paling tinggi juga, yakni di Pulau Nias, lebih tepatnya di Kabupaten Nias Barat. Dan untuk berbicara lebih lengkapnya lagi tentang event Festival Pesona Aikula, kita akan bincang-bincang dengan Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nias Barat dengan Ibu April Imelda Juwita Hia. yahoo Halo Mas Steve, iya. juga. Iya... Akhirnya ya dua orang Nias bertemu di udara ya. Iya. <laughs> Dan ya. oke, okay, kita bicara soal festival Pesona Ecola ini kalau dilihat dari bukunya Karisma Event Nusantara ini sudah dari tahun 2018 ya. Benar ya? betul sekali Be, betul terus masuk ke Ken di 2022 wah keren loh ini nggak nggak nunggu lama loh langsung masuk di Ken nah tapi sebelum bahas yang tahun ini saya mau tahu dong di 2023 seperti apa sih keseturannya Oh ya, oh kebetulan di 2023 kemarin mm -hmm. kita uh, belum sempat Abs melaksanakan. Ingat oh, ya? pada tahun 2023 Nias Barat uh, sangat disibukkan dengan persiapan untuk penampilan di Istana Negara. Oh, tetap tetap tampil nih ya, tapi ya. Tetap, tetap. Nah. jadi kita membawa budaya uh, sanggar kita mm -hmm. ketika uh, Hood Camry di 78 di Istana Merdeka di Jakarta Wow keren banget pastinya ya Dan tadi kalau lihat dari video promosinya dari Festival Pesona ekola yeah. ini banyak banget Eventnya nggak cuma satu tapi ada banyak Nah di 2022, 2024 ini kalau di buku Ken sih tulisannya adalah temanya adalah The Energy of Aikula Benar ya? Betul sekali, Mas. Iya, kenapa ambil tema ini? Ya, uh, tema kali ini memang kita mengangkat tema di Energy of Ayolah". Uh, ini menggambarkan uh, naiknya citra budaya Nias Barat. Ini bukan hanya di kalangan uh, provinsi Sumatera Utara saja, tapi bahkan sudah di nasional. Hal ini juga akan memicu semangat kita untuk bisa lebih mengeksplor lagi. Uh, apa yang sudah ada potensi-potensi selama ini untuk bisa kita uh, kelola dengan baik seperti itu mas. Oke dan untuk tahun ini apa aja yang akan disajikan untuk yang mau datang ke event ini? Oh banyak sekali beragam, ada festivalnya, pertunjukan budayanya, ada juga lomba-lombanya dan yang lebih menarik juga Mas, di. Pelaksanaan event tahun ini itu kita ada lomba Masa kuliner nusantara di mana ini dibuka untuk seluruh Indonesia dan bahan dasar yang kita ambil itu adalah potensi alam yang ada di Nias Barat itu adalah berupa ikan gitu. Ikan. Ini tapi enggak, ya. enggak tapi enggak sampai semuanya bikin cover-cover kan? Ya, ya. <laughs> Satu-satunya makanan yang saya suka banget dari Nias ya. Oh, oh ya. Iya. Dan oke, okay, ini nanti ada lombanya banyak banget, tapi untuk puncak acaranya sendiri ini acara intinya nih, apa yang nggak boleh dilewatkan. Ya. Untuk puncak acara ini sendiri nanti kita laksanakan pada tanggal 26 Mei, itu tepatnya di hari Minggu dan di situ kita akan menunjukkan uh, pertunjukan budaya Nias Barat uh, yaitu berupa tarian-tarian yang memang uh, uh, menjadi uh, apa namanya? ciri khas Nias Barat yang tidak ada di daerah lain. Jadi ini semacam pertunjukan kolosal nantinya yang uh, terdiri dari putra-putri daerah Kabupaten Nias Barat sendiri. Seperti itu, Mas. oke okay, nih. Kalau bicara soal Nias, mungkin kalau kita Google sebagian besar sekarang baru bilang soal yang Utara dan Selatan nih. Nah, Barat yeah. ini nih, ini pasti spesial karena mungkin belum terlalu belum banyak yang tahu juga Jadinya pasti banyak hal-hal menarik yang bisa kita gali Nah kalau saya ingin tanya ini Kan kalau di selatan itu kan ada Bawa Mata Luwo Ada Hili Ada Sorake Ada Lagundri Kemudian di utara itu ada Gunung Sitoli Nah untuk di Nias Barat ini Selain dari festivalnya sendiri Apa aja yang nggak boleh dilewatkan oleh traveler dari seluruh dunia? ada kita memiliki beberapa pulau yang eksotis sekali yang hampir juga tidak kalah seperti di Lombok sih Mas. Itu namanya Pulau Asu. Di sana potensi wisatanya ada diving, ada snorkeling dan surfing. Surfing ini juga sudah sampai internasional. Seperti itu Mas. Waduh, bisa diving di situ ya? Oh sangat, sangat bisa. Oh iya soalnya kemarin pas ke Sorake sama ke Lagundri kan lihat lihat ombaknya tuh ya nggak berani juga ke pantai ya. <laughs> <laughs> cuma, cuma, cuma. Boleh dicoba nanti di Nias Barat pasti. Boleh ya. Dan untuk ada tips-tips nggak -tips buat pendengar mungkin yang belum pernah ke Nias, gimana caranya biar bisa sampai ke Nias Barat dengan nyaman? Oh iya mas, uh, kalau saat ini untuk menuju Nias Barat itu sudah cukup mudah sekali mm -hmm. Dengan beberapa alternatif transportasi bisa melalui udara Itu dari Jakarta, dari Kulanamu, dari bandara seluruh Indonesia Itu nanti bisa uh, tiba di Bandara Binaka, tepatnya di Gunung Sitoli Kemudian juga uh, bisa melalui uh, transportasi laut Itu dari kapal, dari Sibolga, dari uh, Pelabuhan Belawan itu bisa e, nanti di Pelabuhan Gunung Sitoli, kemudian juga bisa darat dari Gunung Sitoli menuju Nias Barat. Itu melalui transportasi mobil seperti itu, Mas. Jadi, saat ini udah sangat mudah sekali e, datang ke Nias Baratnya, dan nanti pas lagi naik mobil dijamin ya pemandangannya itu loh. Oh luar biasa! <laughs> betul, betul. kalau masih ada di daerah pantai, masih bisa lihat nggak cuma pantainya aja, tapi di pinggir jalan banyak yang jualan ikan ya. Iya banyak yang jualan ikan dan mm -hmm. uh, tidak hanya itu sih yang menjanjikan kepuasan dan kenikmatan bagi orang-orang yang datang ke sini adalah di pantai Indah Sirombu ini tempat pelaksanaan itu event itu view sunset langsung. Aduh sunset nih ini nggak boleh dilewatkan sampai sama sekali ya jadi nanti lokasinya di pantai Sirombu ya. Ah betul mas. Waduh dan tadi saya lihat juga ada nggak cuma lom lomba masak. nggak cuma ada pertunjukan tari-tarian. Tadi saya lihat juga ada orang banyak yang lagi lomba lari ya. Betul. Nah, untuk nah. Tahun, tahun ini kira-kira yang mendaftar sudah berapa banyak? Untuk uh, saat ini yang sudah mendaftar ini sudah mendekati 500 orang, tapi masih uh, ada beberapa hari lagi ke depannya sekitar sampai hari Selasa ya. Hari Selasa minggu depan baru bisa kita tutup. Selesai. Oke, jadi sampai tanggal 21 Mei nanti pendaftaran masih dibuka ya. Dan ya. 500 peserta ini datangnya dari mana saja? Uh, dari secara uh, total yang lebih yang banyak dulu, yang mayoritas itu adalah kepulauan Nias hmm. dan ada beberapa dari uh, uh, dari luar itu ada dari Medan, dari Sibolga. Dan e, seperti dari Padang seperti itu, Mas. Oke, okay. saya sih langsung kebayang ya kan kalau saudara-saudara di Nias kan pasti fisiknya lumayan, <guruh> lumayan, le lumayan lebih ya tanda kutip ya. Enggak cuma bicara soal lompat batu, memang banyak wilayah yang berbukit-bukit ya betul Tersekali. sekali dan nantinya nih untuk pedagang yang mau datang ke Kabupaten Nias Barat tadi salah satu spot yang wajib didatangi adalah di Pantai Sirombu ya jadi kalau mau menginap di situ akomodasi sudah oke okay kan ya? Ya ada uh, beberapa penginapan di mm -hmm. sana dan bisa nanti dihubungi uh, dinas pariwisata untuk lebih memudahkan pengunjung kita kasih rekomendasi mana yang sesuai budget seperti itu. Oke, dan untuk pedagang yang mau lebih tahu lebih banyak tentang nggak cuma festival pesona Aikula, tapi juga Nias yes Barat ini bisa ikutin medsosnya dinas kebudayaan dan pariwisata yes, kebudayaan, Pemuda olahraga Nias yes Barat ini bisa lihat di mana? Ada Instagram kita mas, ada Facebook dan ada YouTube juga. Mm -mm. Namanya? Uh, Disparbutpora Nias Barat. Di Pora Nias Barat sambil Dispar. saya searching Ini saya langsung ngarahin ke kamera Jadi langsung di follow aja ya sekarang juga nih Di Dispar, Disparbutpora Pora Nias Barat Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan tinggal ini ya Tinggal di DM aja ya Betul sekali Betul sekali Dan kalau gitu nih Kan ini kan bisa dibilang kan Event yang luar biasa ramainya, 500 orang sudah daftar dan tentunya kan kalau orang ke Bali udah ramai ya penuh banget ya. Jadi mendingan ke Pantai Sirombuni di Kabupaten Nias yes Barat. Kalau gitu saya minta dong dari Ibu April kalimat pamungkas untuk mengundang pendengar siaran perbatasan untuk datang ke Festival Pesona Aikula maupun ke Kabupaten Nias yes Barat. Ya, baik Mas Steve. Mengingat ini juga bulan yang baik untuk pelaksanaan event di Kabupaten Nias Barat ini sendiri, jadi kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia uh, di Belahan Nusantara ini datang ke Nias Barat. Ayo, lihat uh, kondisi potensi alam yang begitu indah di Nias Barat, yang selama ini belum uh, tereksplor dengan baik. Dan ini, waktu kita menikmatinya, jadi uh, berbagai macam juga uh, perlombaan, berbagai macam juga festival yang kita sajikan nanti di sana. Itu sudah uh, bisa membuat masyarakat Indonesia datang ketika datang ke Nias Barat. itu bisa menikmati dengan baik seperti itu masti oke jadi jangan cuma gunung sitoli sorake dan juga lagundri langsung datang ke kabupaten nias barat baik terima kasih banyak ibu april selaku Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nias Barat. Semoga eventnya sukses dan semakin banyak orang datang ke Kabupaten Nias Barat. Amin, amin. Amin, sukses terus ya, Bu April. Soha, ya. soha gele. Soha <laughs> Yahoo. Yahoo. Baik pendengar, itu tadi bincang singkat kita soal Kabupaten Nias yes Barat dan juga Festival Pesona Aekula yang kalau lihat dari trailernya dan kalau Google sedikit aja udah kelihatan ini wajib banget untuk didatangi. Jadi ini adalah kesempatan bagi Anda untuk menikmati hal yang baru. Jangan cuma itu-itu aja, Indonesia masih luas dan itulah tadi segmen keliling Indonesia. Voice of Indonesia